Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil kitabil 'azim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأكثر. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kakak-kakak saya, kemudian abang-abang saya yang saya banggakan dan yang saya muliakan, kemudian kakak-kakak ipar yang saya banggakan dan yang saya muliakan, kemudian keponakan-keponakan serta cucu-cucu yang kami sayangi dan saya cintai. Alhamdulillah, tetap kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat keimanan dan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat duduk bersama, kita dapat duduk hadir di majelis yang insya Allah majelis itu senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh para malaikat, karena kita yakin bahwa majelis ilmu itu adalah merupakan taman-taman surga. Mungkin kalau kita bisa melihat, bahwa majelis yang sangat mulia itu dipenuhi oleh para malaikat. Dipenuhi oleh para malaikat. Mengapa demikian? Karena ia adalah merupakan suatu janji daripada Allah Subhanahu wa taala, janji yang akan kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Karena apa? Karena taman surga, karena taman majelis ilmu itu adalah merupakan taman-taman surga yang ada di dunia. Nah, jadi apabila kalau kita sering duduk di taman-taman surga, duduk di majelis-majelis ilmu, insya Allah kita nanti akan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman-taman surga yang benar-benar, ataupun nanti setelah hari kiamat. Selawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada pengikutnya yang senantiasa kita berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa daripada ibadah kurban adalah merupakan suatu yang telah diajarkan dan dicontohkan dan telah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang itu dapat mengamalkan, dapat melaksanakan apa-apa yang telah diajarkan, yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kemudian setelahnya bagaimana kita mengamalkan itu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memotong hewan kurban baik berupa unta, kemudian sapi atau kambing. Nah, jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
dia mencontohkan berkurban dia dengan kambing. Setiap tahunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban pakai kambing, dan pernah suatu saat ya Rasulullah berkurban sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta. Yang mana 100 ekor unta ya berapa puluh dari Rasulullah dan selebihnya ya dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya daripada makna ibadah kurban yang kita lakukan, yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa? Ia menunjukkan bagaimana rasa pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita berkurban untuk supaya apa? Untuk supaya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apakah kita benar-benar ataupun batu-batu beriman atau enggak. Kita itu nak ingin batu-batu beriman atau enggak dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana untuk apa? Untuk supaya dapat mengeluarkan harta yang kita miliki, sedikit harta yang kita miliki, dengan ibadah kurban yang kita lakukan, sapi sebanyak 3 ekor dengan uang biaya yang per orang 2.250 hanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta daripada hewan kurban yang kita kurbankan. Allah tidak perlu dagingnya, Allah tidak perlu bulunya, Allah tidak perlu darahnya. Yang Allah perlukan dia adalah bagaimana rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh nak kita bertakwa kepada Allah. Jadi Allah ingin menguji bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada tahun itu keluarga kita sapinya sebanyak 3 ekor, ya alhamdulillah. Dan kemudian bagaimana untuk ke depannya ya, harus kita bisa istiqomah. Apa ya istiqomah? Istiqomah itu artinya adalah berurutan setiap tahun berkelanjutan. Jadi tidak harus cuma cukup sekali ataupun biasanya kalau kebanyakan di antara masyarakat awam yang menyatakan berkurbannya misalnya tahun itu bapaknya, tahun depan umatnya, tahun depan anaknya itu. Jadi dia adalah merupakan suatu hal yang kurang sempurna ataupun dan ada diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu beliau memotong hewan kurban yang pertama 2 ekor, 1 ekor ya adalah untuk Rasulullah dan keluarganya, kemudian 1 ekor ya adalah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari tadi ya, harapan dalam anak kita semua ini, keluarga besar kita yang sudah bisa terbangun seperti itu, harus kita pertahankan rasa kebersamaan yang sekarang itu sudah kita bangun dengan baik, harus kita pertahankan. Kemudian bagaimana asas pemerataannya itu pun harus bagaimana tetap kita pertahankan. Jadi demikian mungkin sedikit nasihat dan sedikit tausiah kita semuanya. Jadi nanti kita akan melakukan dialog, lakukan diskusi untuk bagaimana nanti masing-masing daripada jamaah yang ada yang telah berkorban untuk menyampaikan tentang kesan dan kesannya, kemudian bagaimana untuk langkah yang selanjutnya. Jadi sebelum kita mengadakan diskusi, kita berikan kesempatan Allah kepada ketua panitia korban kita. Jadi kepada ketua korban kita, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Mbak saya, kayak batua-batua saya, batua-batua saya, dan yang saya hormati abang-abang sepupu saya, adik-adik sepupu saya, dan keponakan-keponakan. Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu hasil daripada musyawarah kami, jadi untuk kepanitiaan daripada untuk menyambut Idul Adha waktu saya ditunjuk selaku panitia. Panitianya istilahnya untuk cuma untuk mengumpulkan duit. Jadi karena saya bertugas untuk mengumpulkan dana ya, jadi saya pun wajib melaporkannya. Jadi mungkin anggap jadi itu kan saya melaporkan secara keseluruhan. Jadi dari semua daftar yang tadi saya informasikan ulang, jadi nama-nama yang berkorbannya pertama Husna, kedua Jamaluddin, ketiga Sabiuddin, empat Jamanah, lima Burhanuddin, enam Hasanuddin, tujuh Marwan, delapan Ruslan atau Bisnis atau Bilis, sembilan Julmidawati, sepuluh Indriyani, sebelas Tilis, dua belas Anton, tiga belas Haris, 14 Fatrul Hidayah, 15 Tri Haryanto, 16 Rudi Pak Bom, 17 Januarianti, 18 Sumardi, 19 Jinten Mak Mardi, 20 Wananda, 21 Muhammad Fahrizi Tama atau keponakan Ani. Dari sekian yang nama-nama tadi ya, dana yang telah terkumpul yang saya pegang dan dah saya setorkan kepada yang punya sapi. Pertama saya setorkannya 2 juta, 3 juta, 10 juta, 24.350, total dana yang dipegang oleh si pemilik sapi 39.350, masih belum termasuk dengan si korban, si pemilik sapi seorang tadi. Ditambah dengan si pemilik sapi dan 40 lebih juta. Jadi saya berharap kepada sepupu-sepupu saya, karena dari nama-nama yang ada itu, kalau kita melihat kemampuan, ya mungkin masih banyak kemampu yang pada belum masih ikut. Kalau kita mau lihat kebutuhan, sama. Kalau alasan kita ya dengan banyak anak ataupun anak masih kecil ataupun kita tidak mampu berusaha, kita lihat Rudi, iya anak banyak, mungkin lebih banyak lagi daripada kita itu. Tapi beliau terdaftar. Kita lihat siapa yang tidak mampu untuk usaha, bukan istilahnya gitu, yang dah mulai, iyalah
kita contohkan Husnah atau Umar saya atau kunci mana beliau mendapatkan duitnya dari mana? Contoh dari saya. Makanya kita contoh aja yang biar mudah. Muhammad Fahrezi Tama. Itu dia masih kelas 3 SD. Beliau mau ikut berkorban walaupun dia dari daerah Tuluhan Staf Kacik. Ikut mau bergabung dengan kita. Jadi ada pelajaran dari si ya. Muhammad Fahrezi Tama tuh dia waktu itu SD di sekali dikumpulkannya dia bertekad itu ikut korban. Makanya itu dia magang aja di dekat Tiono ya. Dari sialah dimbun. Jadi dia tercipta dia ikut korban dia. Seminggu aja ada ya jiok. Jadi dia bertanya dengan saya, Pak Usus, udah cukup ke di keluarga Pak Usus? Belum, masih kurang dua. Masukkanlah nama Egy saya. Nah, saya cukup terharu di sini. Jadi banyak yang kita bisa jadi contoh. Dari sekian nama-nama itu, udahlah. Kalau kita berbicara masalah fatwa, sume-sume mak fatwa dan fatwa kita ya dari 8 beradik, dari 9 beradik, seorang sudah mendoloi. 8 nama-namanya sudah terdaftar di situ. Sebagai contoh untuk kita, kita yang masih muda, ayo kita tanamkan tekad kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Jangan lagi kita mengatakan yang kita ya, karena tadi khutbah yang disampaikan oleh Pak Uda kita waktu sholat Jumat tadi, kita masih memikirkan untuk keperluan anak sekolah. Masih kita memikirkan kita banyak anak, masih memikirkan kita itu ini sementara. Ibadah kurban ini disandingkan dengan sholat perintahnya. Jadi saya berharap itu khususnya saya nasihati dari saya pribadi. Mudah-mudahan saya bisa ikut selalu istiqomah. Karena dari sekian tahunnya, ada setahun saya pas sudah ikut dikerjakan mak biak ikut waktu ya. Jadi terasa kosong dalam jiwa kita, terasa kosong. Ngapain aku ikut? Padahal jawab dia, jamak biak itu mak biak. Duit pas saya, pas saat itu aku tapi ngapain saya ikut? Jadi pas terasa kosong. Jadi jelas yang mungkin bisa jadi saya gambarkan sementara kekurangan ya. Ayo kita lihat hal-hal yang positifnya. Kalau kita mau lihat hal negatifnya, sebesar apapun kita berbuat positif ya, bakal nampak jahat terus. Tapi kalau kita berpikir yang positif, biarpun kacik kita berpikir yang hal yang positif, tetapi kejahatan hal-hal yang negatif yang besar ya, tak akan nampak kalau kita melihat hal-hal yang positif. Sekian saja laporan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan daripada Ketua Kurban di keluarga besar Mataram Bung Gaduh. Jadi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa menanggapi ataupun memberikan masukan-masukan, mulai daripada kita mengumpulkan duit untuk melaksanakan ibadah kurban, kemudian mungkin teknis pelaksanaannya dan sebagainya. Jadi bagaimana supaya untukkan ke depannya ya kita bisa lebih baik lagi. Saya persilakan untuk menyampaikan, silakan. Kita absen dulu. Tadi semek. Oh, ini kena yang sama.
Morning nggih. Morningnya dari Senin meeting ngarep ke Senin meeting. Kemudian pabiaknya dibawa ke mana? Oke, mungkin silakan yang lain. Kepada penyedia kurban, ibadah kurban keluarga Mata Abang Bingkadut yang saya hormati, abang-abang, kakak-kakak, adik, keponakan dan cucu. Terima kasih. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di rumah Fauzan kita selaku pembina kurban di acara di keluarga Mataram Gadu. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk mengeluarkan kata-kata ataupun pepatah di acara kurban ini. Sebelumnya saya minta maaf, saya pribadi ikut kurban, saya pendek belum bayar. Pendek belum bayar, terus terang aja. Sebenarnya pendek malu. Malu, PNI itu belum bayar. Ah, apa sih PNI itu belum bayar? Itu satu poin yang harus ini pikirkan, kita semua pikirkan, karena itu kami berdua dengan bibimu, dengan bibimu ada apa lah? Dan bibi dulu kita bayar dulu, PNI cari duit. Pas kebetulan bulan 6 bulan 7 tuh. PND banyak pengeluaran, gitu. Pengeluaran di kampung banyak. Dengan beri alum kuliah, anak-anak sekolah, lebih kurang lebih dari 10 juta. Gitu. Nah, jadi ini utamakan ke pulau dia dulu. Jadi PND ada hasil yang ditunggu-tunggu. Timun, dalam timun. Timun bagus deh. Mudah-mudahan timun bagus tuh. Adalah aku juga nggak bayar kurban ya. Ternyata timun itu akhirnya hancur lalu gitu. Nah, bawa 4 karung dan kalau 4 karung duitnya nyaman-nyaman cari 1 juta, 1 juta lebih. Pas waktu ini panen, bawa sekarung udah habis gitu. Nah, sampai gitu. Itu ini reke-reke dari Eden Jua sampai itu belum sampai dapat 2 juta. Bagi ini banyak pengorban tuh, karena ke penitia kurban Anton kita ada utang dulu ini. Ayo semangat pendek. Semangat. Biarpun utang dulu tapi korban lah gitu. Nah, tapi nawa itu ya harus kita bayar. Bagaimanapun, kenapa? Ya dagingnya udah kita makan, sapinya udah kita korbankan. Tinggal kita bayarnya lagi. Nah, minta maaf dengan jatuh kita, Pak Eni itu belum bayar. Insya Allah, adikan juga, lebih 2 juta juga. Jadi ini utamakan, bayar karyawan dulu, banyak. Selebihnya, jutaan saya berikan lagi motor jahat. Dan motor itu kan tujuan untuk bagaimana kita pulang balik. Tapi kalau kita ibadah kurban itu setahun sekali. Nah, maka daripada ya dia istiqomah seperti ya. Nah, jadi sebagai motivasi daripada Pak Mulis sebagai pegawai negeri yang bahasanya duit kami itu walaupun anak ada tolen lah setiap hari ya. Gitu. Nanti ngapa dengan Pak Tukang kan pekerjaannya belum tetap, pekerjaan penghasilannya pun sederhana, tapi dia kan bisa ikut berkorban. Dan dia adalah merupakan banyak kaget contoh-contoh yang lain. Kalau yang seperti di Surau, dia biak-biak baru yang ikut kurbannya. Biak-biak baru yang keraja tukang, saya lihat deh. Ada keraja tukangnya, banyak yang keraja tukang di sini. Yang ikut berkorban di Surau, mengapa di Surau dia bisa banyak? Karena dia pakai sistem tabungan kurban yang setiap bulan panitia datangnya. Nah, jadi kalau kita didatangi kan harusnya mungkin 4 juta gitu ya kan.
tetap bayar. Jadi kita mudah-mudahan tetap yang depan ini pun teori dan sistem seperti itu bisa kita laksanakan. Memang kalau kita nak menggunungkan sekali bayar ya 2.750.000, jadi bukan Pak Ede ada, termasuk saya pun masih belum bayar. Termasuk saya pun belum bayar. Sebenarnya qadarullah lah duitnya ada ya kan, tapi lah karena anak harus balik, lah duit yang kurbannya dipakai kalau untuk kan ngerime anak untuk kan sudah bisa balik. Jadi sebagai dan alhamdulillah sebenarnya untuk kan di keluarga besar kita itu sebenarnya sangat bersyukur gitu. Karena karena ada yang sudah bisa menyandang daripada dan mengadakan daripada hewan kurbannya seorang. Samping bisa kita potong, kita makan nolok, tapi kita bayarnya pun setelah kita berkorban. Dan APAG, Pak Tua kita, Pak Uning kita, malahan memberikan tempo 3 bulan jedanya. Nah, 3 bulan jedanya baru kita penghabisan bayarnya. Nah itu sebenarnya kesempatan dari kita. Nah kemudian mungkin timbul hukum yang kebanyakan kita merasa, boleh nggak kita berkorbannya pakai hutang? Nah, kan enggak gitu. Tapi kata kebanyakan ulama-ulama kita menjelaskan, boleh enggak kita hutang dalam berkorban? Boleh hukumnya. Selama memang kita yakin mampu untuk membayarnya. Seperti tadi Pak Ende. Nah, bahwa dia walaupun untuk mempersiapkan korban itu sudah disiapkan tanamannya. Yang dia yakin dengan tanaman tersebut bisa untuk kan membayar kurban. Nah ternyata kehendak Allah pada rupanya kan pada saat sekarang mungkin masih Allah tahan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ede yang kurang terlebih dengan saya juga. Nah, kita siapkan juga intimun kan bagaimana supaya bisa tetap membayar kurban. Ternyata harga intimun pada saat sekarang itu aja. Dan yakin Allah Subhanahu Wa Taala ia adalah merupakan suatu ujian daripada kita. Jadi makna dan tujuan dari kurban yang sebenarnya itu adalah untuk menjaga dan menciptakan kesabaran kita sebagai seorang muslim. Jadi seperti yang lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang lainnya silakan. Nah, banyaknya nampakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan aja. Ceritanya saya untuk mengulas organisasi karena itu di DPR duduk bersama itu kan rahasianya kalau orang-orang lainnya tidak payah. Ada mati di pajang, ada leher kekakuan. Ya karena cuman di keluarga besar Matarun almarhum itu ya Matarun juga itu. Oh itu mantap. Kita sebenarnya kalau kita mau menghayati yang sebenarnya ya, itu adalah kesempatan kita untuk belajar berorganisasi yang betul-betul sulit dilaksanakan. Nah terutama kalau pejabat-pejabat atau pegawai negeri macam Pak Anjang teh ada lagi asing macam itu, tapi Pak Anjang sangat-sangat rindu ponakan menantu jangan merasa sedih karena kesempatan yang seperti itu jarang ditemukan di keluarga-keluarga lain. Nggak ada. Nah kemudian ngapa Pak Anjang sangat antusias walaupun tadi merasa anak buah tertekan, anak buah menjadi minder, ada yang madahkan rasa banci ada dua, apa boleh buat, udah bergabung di keluarga itu. Tapi hal ini sangat-sangat rugi kalau kita menyadari keberadaan itu menjadi beban. Terutama anak menantu yang saya sayangnya. Panjang demi ponakan, ya ponakan ia bisa bergabung dengan keluarga Matarun binti Gaduh itu, tahan Pak Anjang berkorban untuk sebagai penarik berangsang, untuk bisa ikut duduk bersama
Tapi alhamdulillah saya bangga sama anak Acan udah bergabung. Walaupun rasanya telinga agak pada sikit kita tangan-tangan be keluarga itu. Bantar-bantar sikit kita nak berkumpul. Udah laka ada korban, udah kapak-kapak potong sapi, masih duduk bersama. Nah, rahasia ye daan masih dirasakan kita-kita. Kalau Pak Anjang udah merasakan seperti itu, sangat luar biasa. Kemudian hal-hal yang dialami oleh Pak Endekmu, Pak Udakmu ya, udah Pak Anjang merasakan. Tapi alhamdulillah, karena kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kadangkala di bawah, kadangkala di atas. Dan jangan kita berbangga, ya aku punya pegawai negeri, aku kepala bidang, aku Pak Lurah dan sebagainya. Kemudian Pak Anjang miliki, Pak Anjang lagi bini, dolok kerewak jok, kita gaji lagi bini tak bulan ade. Tapi karena kita tak kabur, ade saatnya yang kosong lalu. Kalau Pak Enhemo, Pak Udakmo ya, rasanya Pak Anjang tidak merasa terkesan sedih. Karena dia itu wajar. Akal kami itu yang udah ada yang berembelnya. Kalau macam kami laki bini sertifikasi. Tapi kalau usaha luar biasa yang pasti lagi anak buah semenang ada di situ. Cerita Pak Anjang si Mari. Nabang kayu ya. Merasa panas dia dari nak balik ke rumah be. Nanam keladi dong. Panas belimbur, basah kujuh. Baju daripada balik cepat weh ambil kapak lagi cari tempat berandum di tabang-tabang kayu dah merasa luar bukan jarak azan berkumandang duduk sebentar kakaknya baru balik balik naduhkan merokok si batang-batang sambil ngirup kopi itu tinggal ngambil ismah bukan anjang nak kerewak tuh, tapi kerewak anjang pun pakai juga nah itu coba kalau nak melihat kerewa Anjang, ngasihkan. Iya. Kemudian itu namanya Pak Anjang berbagi informasi. Karena selama itu, yang Pak Anjang rasakan dari hasil perjuangan buah yang tamak. Untuk bulan itu, bayangkan dengan Pak Anjang yang nanam keladi 3 hektar, ada investasi nak nanamkan 100 juta. Nah, tanpa bunga. Coba bayangkan, sekilas kita udah dihargai. Nah, tapi hal iya, untuk keluarga besar itu, kalau keluarga lain, Pak Anjang stop. Karena cari pasar. Nanam sekali keladi. Keladi ditanam sekali, 2 tahun untuk manennya, gak lagi tanam, jatah yang cuma gak merumputnya, dengan siram pupuk. Coba bayangkan, nanam sekali, 2 tahun nak panennya, tanam apa? Nah, sekarang Pak Anjang pun kerewak wajar. Itu kerewak Pak Anjang untuk memberi rancangan kita. Nah, Anjang itulah yang nak Pak Anjang ditelah Kak Bekapak melasah sapi dan duduk lagi di luar gitu ya. Iya, ya, bahasa iya, Anjang pun lolo, gak gaya juga. Itu yang pendatang-pendatang baru, maaf ya. Jangankan yang ponakan seorang, yang ponakan pendatang ya, ponakan seorang kadang-kadang pilih. Mereka nandak Pak Anjang tebeh duduk lagi dah nak ngomong lagi ya iya ya toret-toret ya kalau tidak menghayati kalau dia menghayati ya Allah luar biasa. Nah kemudian sekilas informasi tentang keladi Pak Anjang nanam keladi dia tawakal itu ala Allah nanam keladi tam tanam kan isi orang nanya kan ini makfar tuh. Nah keladi tanah tawar-tawarkan. Nah, gini-gini Pak. Pak Anjang pun mapal lagi ke pasar. Pak Anjang kawal dia. Ini tuh keladi tanah kurang bagus, kurang anak, dan sebagainya. Karena berkah rahmat Allah, mawa Pak Anjang 3 kali bawa, dia dapat 27 juta. Sekali dapat 11 juta 800. Nah, Pak Noh ya, anak ya, backup. Nah, Kak Iye bawa 22, dapat 7 juta. Nah, Kak Iye bawa lagi dapat 8 juta. Totalnya 27 juta. Hampir 28 juta.
antar kesan itu ada apa seminggu? 3 kali 8 hari. Yang pertama itu mawa 32 karung, ia dapat 8.400 lebih. Nah, kemudian yang kedua dapat 7.600 lebih. Ayam semari dapat 5.800 lebih. Nah, di situ lah wadah dah panjang padahkan macam panjang tu sebenarnya macam itu dah jenuh. Malas Pak Anya nak berorganisasi di organisasi pemerintah. Iya, ya ada kaitan-kaitan. Kalau keluarga besar Mataram almarhum itu, iya banyak manfaat yang kita dapat. Pertama, itu yang nak kita harapkan kan, siapa yang bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjalin hubungan silaturahmi, Allah akan menghapuskan dosanya satu. Kemudian dipanjangkan umurnya. Ketiga, dimurahkan rezeki. Murahkan rezeki itu bukan satu arah, sampai 6 arah. Bayangkan di langit, di bumi, di depan, belakang, kere, kanan. Ngapa kita sia-siakan saat seperti itu? Bahasanya be, kalau bahasanya ada, walaupun orang tua sinun sakit, kemudian ada yang tidak ada yang masuk ke rumah sakit be, nunggu wadah seperti itu be pun masih pakai. Karena anak yang menjalin silaturahim itu akan menjadi berkah untuk orang tua kita, baik di masih di dunia maupun di akhirat. Nah, bayangkan, itu yang tak pernah dirasakan atau dicerahkan orang lain. Kemudian kita duduk di taman surga, di ilmu kajian itu yang kita bukan duduk yang cuma-cuma. Artinya duduk kita adalah duduk yang menciptakan surga, taman-taman surga yang ada di akhirat nanti, di dunia kita akan menciptakan. Nah, kemudian yang paling sederhana, cobalah bayangkan, kalau balik itu mesti nak duduk seorang. Nah, mesti tadi, penduduk kati canggul di konsisor kati nanang ya, karena kati kan gile kali ini. Ngapai atas sekarang ini lah, gak balik tadi semua yang bulan tanggal itu nanang ya. Buka. Nah, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah. Iya, tak ada faedahnya, tapi alhamdulillah kita senang di situ. Kita banyak. Selain janji Allah, keberkahan informasi, dan menjadi contoh anak-anak dunia kita. Nah, jadi sembau kepada ponakan, baik menantu maupun yang asli, rangsang laki-lakinya bisa ikut di wadah organisasi silaturahim Matarun bin Gaduh itu, biar tetap langgeng berkelanjutan. Insya Allah kita akan menemukan anak-anak yang berakhlak baik yang diimpikan oleh setiap keluarga. Orang Islam pasti inginnya anak yang soleh dan soleha. Ya, wacana anjang, dan mungkin anjang menipis dari hal-hal karena ada sekelencingan kadangkala. Informasi tetap akan nyambung ke Pak Anjang. Pak Anjang selalu ada bahan untuk menyampaikan masalah, ya. Tapi kalian jangan takutlah dengan Pak Anjang. Kalau kalian itu takut dengan Pak Anjang, kasihan rugi. Jauh dari silaturahim, berkat Allah akan jauh. Rezeki kayak kanan tak ambil datangan, walaupun datang dia hanya terbatas. Tidak mengharapkan janji Allah, kita mengkiri nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Ayo, jadi Pak Anjang harapkan, yuk dukung keluarga Matarun bin Gaduh itu adalah sosok wadah silaturahim yang kompeten. Kita mengharapkan menyambut keberkahan dari Allah, dan kita selalu mendapatkan keberkahan bersama. Dan ya, udah Pak Anjang rasakan.
Bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kanan-kanan sampaikan. Pelajaran yang saya terima di situ yang jelasnya tentang kesatuan. Dalam setahun itu ada 4 momen yang kita selesaikan. Yang pertama momen tumpah angkatan ubah berarti yang Pak Tua Mak Bakti. Akhirnya momen penyambutannya lagi. Akhirnya momen acara akikahan rumah. Dan akibat acara kurban hari itu, alhamdulillah keempat momen dia semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya. Tapi dari lepas saya semuanya tidak terlepas dari adik-adik sepupu saya, paman-paman saya yang menyusahkan semuanya aja. Saya selaku angkatan tertulir lah ya, di antara sepupu-sepupu itu yang jadi motor atau motornya di sepupu-sepupu tadi ya, saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan baik tenaga ataupun materinya. Dan kita pun jangan sampai tertua lagi dari persatuan itu. Mudah-mudahan semakin kuat, semakin kuat persatuan kita. Tahun depan kita akan melaksanakannya seperti yang mudah kita. Nah, kayak adik-adik sepupu saya yang tadi yang masih belum kuat memiliki keluarga itu, belum dikuatkan lah. Pasti memiliki keluarga itu biar nyaman kita jadinya. Biar tahun depan kita bisa nambah ini sakinya. Hal itu tentu sudah 3. Mudah-mudahan aja kita dikogak tadi ya. Tahun depan kita apa itu bahkan boleh baik. Jadi sekiranya bisa lah kita untuk mencapai semuanya. Amin. Mudah-mudahan ya. Jadi secepatnya kalau kita ingin mencapai target tadi ya, secepatnya kita buat kepanitiaan yang gitu. Itu kata Pak Edek tadi, mana ibu nya? Bentuk panitiaan dah, kayak puasa ini. Sudah bulan, hafal juga ini kayaknya dunia ini. Nah, kalau awal-awal kita menyiapkan dia tadi, insya Allah pasti bisa. Secepatnya kita nanamkan niat. Ya, bisa terusannya tahun depan 4 ekor. Bisa tak? Jan? Jan? Insya Allah. Adib? Benda? Jan? Amin. Banyak. Oh, acan luar sangit. Acan ini yang usir itu tak boleh. Tinggal Pak Sabas kita ya, gimana ya? Pak Sabas, Pak Budi. Sanggup tak tuan dapat Pak Budi? Oh, coba. Jadi kalau jangan lagi tak lah. Saya percaya lah, semir yakin dengan sebut-sebut semir. Jangan kata orang kata kedai tenaga ini dah super. Macam tadi lah, saya memang suka kesinergian kita dari kepanitiaan masjid dengan kita berjalan sama-sama lancar, nyaman. Saya nanti juga kepanitiaan masjid, aku suka berarti kita, oh dia kompak lalu pikirnya. Kayaknya terbatuk ya betulnya. Nah ya, sampai saya jadi Pak Aris lagi anak kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai batuk ya. Dan disiapkan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasain wal umuri dunya waddin wa alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati kedua orang tua, Pak Tua, Mak Tua yang saya sayangi beserta abang sepupu, kakak sepupu dan adik-adik yang saya sayangi juga.
Bukan nah. Lo ngaris. Udah bertahun-tahun kita adakan event seperti itu yang luar biasa. Alhamdulillah kita tetap istiqomah, kita masih tetap dalam naungan sebuah wadah keluarga besar itu. Banyak pembelajaran. Yang pertama, selain Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya kurban, ada hal-hal yang mungkin harus kita lihat dua. Yang pertama, kita itu ada di wadah yang untuk mengejar akhirat. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa? Pertama, dalam satu minggu, khususnya yang di keluarga kita Sungai Bulan, dia diadakan kajian. Nah, kan salah satu wadah kita itu dengan bercapek lelah dalam satu harian dihibur dengan sebuah perkumpulan, dikumpulkan dalam perkumpulan majlis ilmu. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat nanti di akhir zaman nanti. Amin. Yang pertama, kedua, nah kalau ada rezeki nak ibadah umroh, udah ada wadah untuk bagaimana kita untuk bisa menuju ke sini. Memang pengurusnya kan Pak Uda kita, dengan suksesnya kemarin, acara kemarin, alhamdulillah ia jadi pacuan. Ya saya harap itu bukan kepacuan saya aja, itu pacuan masing-masing dalam keluarga besar kita. Bagaimana kita untuk bisa menggapai ia, mencapai ia, benar melaksanakan ia. Yang ketiga, dengan adanya wadah perkumpulan yang luar biasa itu, kita membawa anak-anak kita, kita membawa anak istri kita dalam sebuah wadah yang memang tadi ia untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Iya, saya rasa kalau ia nak dipaksakan pergi kajian misalnya ke masjid A atau B atau C, rasanya dah lama dulu. Nah, kalau itu kan ada wadah yang memang udah hadir, yang udah kita bentuk, yang udah berjalan. Nah, kenapa kita sampai untuk nak melewatkan hal ini? Padahal ini kesempatan luar biasa. Dari siapa? Kita ambil sedikit pelajaran, dan memang harus banyak pelajaran. Dari saya kita mendidik kita, untuk pribadi kita sendiri, beserta anak-anak kita, untuk menuju sebuah apa? Menuntut ilmu, wadah menuntut ilmu. Sayangnya, saya juga yang berdomisili di Pontianak, jadi salah satu saya ngerasainnya kerugian saya. Belum lagi, nah mungkin masih kan apa? Anak-anak belajar kan ngaji dengan Mak Sunani, dengan Pak Uning kan. Nah, ya memang apa yang nak dicari lagi kita di apa untuk bekal kita akhirat persiapkan dia. Selanjutnya mengenai ibadah kurban, luar biasa ibadah kurban. Saya pribadi tadi, ya saya ngerasa saya tanggung jawab dalam keluarga itu, dan saya ngerasa anak laki-laki ya masih bertanggung jawab penuh dengan kedua orang tuanya. Nah, tadi masih hidup. Jadi saya sempatkan waktu untuk berkumpul di situ selesai sholat Idul Adha di sana, walaupun ada acara di rumah mertua saya yang memang di sini ngumpul-ngumpul juga. Bahkan anak laki-laki mertua saya pun seorang, maaf, jadi tidak ada yang lulungnya. Tapi saya beri pengertian, insya Allah belum dimengerti, saya berangkat ke situ. Selanjutnya, kurban yang tadi yang belum saya inginkan. Yang tadi sudah disampaikan Pak Ende, dari pertama dari Ketua Panitia Pak Ende. Oh udah, Bapak, ia memang bahan kita untuk ibroh. Ibroh itu pembelajaran kita. Kan apa? Fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, lomba-lomba dalam kebaikan. Dalam kurban, kita lihat kita tidak ada.
tahun depan insya Allah ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kedua, kalau iya dah misalnya udah nanam cabai 1 hektar, lalu endek kalau 1 hektar sangat ya termasuk pesantren khairat juga dah. Ini ya, luar biasa. Ya media kita ini sebenarnya udah ada utuh di dalam keluarga itu. Ya. Jadi saya rasa nak kita nak memandang di luar deh, dah tidak ada gitulah, dah lengkap paket komplit, paket dunia akhirat kalau saya bilang seperti ini. Banyak hal-hal yang dari sektor hidup kita di dunia terkait perekonomian. Ya. Kita kan dalam hidup itu kita harus bekerja. Bagaimana kita untuk memotivasi diri kita? Bagaimana kita untuk menopang kebutuhan kita sehari-hari? Bagaimana cara semua di situ wadah itu ada burung. Sekarang apa ya kita ini? Apakah kita lari dengan apa sebuah wadah seperti itu? Silaturahmi itu saya rasa kalau sempurna sih tidak ada. Mungkin udah paket kode insya Allah menuju sempurna. Semua kita nak bergerak ke ibadah ada wadahnya. Semua kita nak bergerak nak belajar apapun ya ada wadahnya. Nak dimediakan, nak di posting segala ada media. Jadi seperti ini. Segala yang tadi udah dipanjang lebar yang sebelum saya omongkan, yang sebelum saya ngomong, iya kita silah letak pendidikan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita selalu tetap istiqomah, selalu tetap tawadu, selalu tetap semangat, selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, supaya kita ibadah kita, khususnya ibadah kurban, kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bung Haris harus menadar yang mana mencakup daripada keseluruhan tadi yang disampaikan. Jadi untuk keluarga besar kita, bukan keluarga besar kita, memang kita bagaimana ya kita? Semua ini kita adalah promotor-promotor yang untuk bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai contoh dan sebagai motivasi. Ini apa? Ada kali ini. Karena nasir. Kulit. Mau kena kipas dari kita ya. Nah, jadi seperti. Kipas pulau. Kipas ini. Mungkin yang lainnya silakan lagi. Ngomong. Jangan kita ini. Insya Allah kita sambil nunggu dari Sanggau datang deh. Saya lah tuannya dia. Nggak terima saya. Mencari ancang-ancang saya dia. Kalau menjelang dulu ya rencana ancang-ancang saya kan nunggu kan dulu. Jadi insya Allah kalau mengabulkan kalau ini bisa kami cukup hati luar biasa. Malah gimana cari? Saya mohon. Belum nanya kakak saya, adik saya. Kita setiap pakai alisan, pakai bulanan. Kakek pakai bulanan. Kita buat targetnya. Misalnya kalau tadi sekian, tapi ancang-ancang saya deh. Ibaratnya dalam sekolahnya deh 3 juta, berarti sebulannya. Jadi dipakai ruangnya masing-masing. Kalau ada timnya yang anak saya yang nakainya, ya harus. Jadi insya Allah kita ada niat mudah-mudahan tahun depan insya Allah keluarga saya itu ikut tobat semuanya. Amin. Ini aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman itu Pak Anda kan tidak buka wacana sebetulnya. Kita nanti akhirnya gitu kalau salah satu langsung dipaparkan itu maksud Pak Anda tuh kita TikTok tuh kan kita membuka wawasan cakrawala. Nah, berarti kalau ada acara-acara nanti satu suka mengkurban ya kita mulai mikirkan apa sih nak kita omongkan ya. Kita belajar ngomong tapi ya punya sasaran ya. Nah, kemudian untuk keluarga besar Yuli kemudian makan dengan Taufik dan Budi jangan tersinggung dengan hal seperti itu. Kita tetap mau maju, ingin maju karena kalau kita tersinggung lalu kita
tidak mau merendah di hati. Rendah hati adalah satu keberkahan yang insya Allah, jangankan yang kita tak mengalir, karena kita harapkan itu kan mengalirnya rezeki seperti air yang mengalir. Nah, tapi yang tak maaf seperti air yang mengalir. Nah, iya, bayangin kita. Nah, kemudian Pak Nima di kemarin kan kita waktu ya saya berikan gagasan, tapi kita salah satu dari keluarga besar itu menyiapkan sarana sakti. Alhamdulillah Pak Mimu tangkap beliau dengan jambang, dia yeah, dengan dana kor, dia ada cara kan, jadi ada cara dengan dana kor beliau akhirnya mati sapi 3 ekor. Berapa modal dan berapa keuntungan? Saya akan jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya yang dapat dah keluar duit ni 50 juta, bingung saya nak diakhirkan. Sampai-sampai dengan sekarang kena nak berahan ni, pagar ni. Saya langgar sama memang diak, bingung ya, bingung. Sekarang nak diakhirkan ni sudah banyak tu kali. Tapi pembalikkan dengan Pak An yang nampak dah kurang. Lanjut Pak Nih. Kemudian terjualnya 56. Ada meterung itu kan, ada berjutaan. Ini saya tahu, saya sudah tidak tahu. 24,5. Berapa? 24,5. Ah, 24,5. Berapa bulan? Berapa bulan nih? 9. 9 bulan berarti sekitar 1,5 juta. Bulan. Bulan untuknya. Iya. Dengan Bengkok pun bisa dapat yang disebutnya. Jadi bayangkan itu untuk yang muda-muda ya. Nah, jadi gambaran, insya Allah tahun depan yang jelas itu dan terbayar 4 ekor. Mau ditambah tadi Taufik tadi, dia karena dia takut disalahkan dan dia berulang nang payah nak berkorban di sini. Nah, itu sedangkan semangat, nanti tak sekor juga yang pegawai negeri. Udah 5 ekor. Jadi itu kesempatan sapi dari sapi. Nah kemudian nak pinjam dana Korea hubungi Pak Uda. Bayangkan dia 3 tahun dia bunganya hanya sekian juta. Kalau untuk nak mali lemari kosi jangan nak minjam. Tapi nak untuk usahakan apa Uda mau dapat 20 lebih juta. Ah baru kalau ini berbalikan ke sandal ke
balikan kemari ke ya jadi malah melajar jangan jadikan usahakan. Nah, 2.700.000 UMR. Nah, bayangkan kalau yang anak. Oh, itu Pak Ening tiga ekor aku anak meko. Nah, habisnya nanti kalau yang ada nak nyari anak meko, apa ada itu seko nanti. Masya Allah. Ya, satu gambaran. Terima kasih Pak Ening atas informasinya. Kemudian bagaimana perasaan Pak Ening kita setelah ada hitungan hasilnya? Hasil menangis ke? Atau hasil nak beda gue ke? Bagaimana mereka? Terima kasih. Karena saya kan acara itu pernah dari mulai tadi. Maaf ada lah. Jadi tentu ada apa yang mulai pun apa-apa barangnya. Sudah ngelirin apa-apa lah. Ya kalau yang udah hukumnya satu yang buang kata ben. Tadi kurang lebih bunge-bunge lah hati. Tapi kita sampai dengar. Dan kita kan ya, kalau penanda kita pernah dengar itu aja. Ini kita tidak perlu belum berkata ini. Jadi alhamdulillah sampai bunge lumayan banyak lah sampai itu habis. Karena saya pun tak ada ambil suara ambil. Kecuali itu loh yang saya sakit dengan beliau tu. Sampai berapa pun elak berapa pun tahun berusaha jadi ini lagi yang mereka tidak bantar. Nah, iya itu karena bulannya dan akur ya mudah-mudahan ada yang mau juga karena memang kecil 50 juta tapi hanya 1 juta berapa 300 juta berapa 2 juta dari arti saya untuk pencinta usaha muda karena saya iya saya tidak sih kapalkan aja dapat 50 juta tapi bingung nanti dia jadi kenapa sampai jalan deh nanggar ada orang nak jalan pasti ya ada yang jalan ya kenapa bingung nak jalan apa utang terlalu banyak lalu nah sekali juga dengan keyakinan dan ketekunan alhamdulillah gaji hajinya jadi antun kita pengantun dia antun kita untungnya Pak Ening ya Pak Ening punya rumahnya senang untuk berapa ya itu juga. Nah, mungkin iya aja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Bila Syafiq Wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya salah satu gambaran. Kemudian saya imbau untuk anak-anak muda, anak-anak yang masih tenaga murni, masih utuh, buka cakrawala berpikir, tidak. Kemudian Pak Anjang buka dengan cara TikTok itu. Tujuannya untuk belajar untuk spontan berpikir jawaban karena kena sasaran gitu ya maksud kita. Kemudian gambaran-gambaran yang lain artinya ajang keluarga kita itu tujuan kita bukan hanya total ibadah semata tapi buah juga bukan dia tak seterais tapi bagaimana untuk menciptakan peluang-peluang usaha yang sebenarnya gambarannya ya di depan mata contohnya macam rumput-rumputnya yang di lingkungan kita ya banyak sekali. Nah, kemudian untuk yang pemelihara sapi yang baru ya coba bangkit. Karena kalau kita lihat memang untuk rata-rata keuntungan sapi sekarang ya untuk 5 tahun sampai setahun lah total setahunnya per ekor keuntungannya rata-rata di atas 5 juta. Jadi di atas 5 juta. Jadi kalau memang ada yang berangkat ke depan ya. Nah, ya lebih baik usaha ya bagi yang pecinta sapi. Nah jadi apakah ya untuk dimiliki petani itu bisa pegawai negeri juga masih yang bagus untuk bisa menerapkannya. Nah, kemudian siapa kita sendiri kau? Om lah. Kataan om. Tidak aneh ya nan. Kita dah bisa nak jalan. TikTok suri dia baca semua kan sih. Ya TikTok. Nah, itu Pit. Nah, gambaranmu setelah mendengar dari paparan di beradik sepupu Pak Tua, nah kemudian kira-kira yang mengandal tahu bayanganmu itu apalah langkah yang paling bagus untuk diri kita dan keluarga kita. Silakan, Pit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak Anjang, telah panennya berkali-kali sama dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, udah tergambar balapan. Nah, kemudian untuk cari dari ternak jua untuk setahun, dia tahun ini hanya 9 bulan. Dia bisa 1 ekor keuntungan 5 juta. Kalau nyari 10 ekor 50 juta. Dapat dia bisa sampai 70 juta. Bayangkan, bisa melalui otot pinjang. Apa enggak mudah lo pakai otot pinjang berapa? 60 juta? 64. Ah, 64. Nah, sering Pak Anjang bayangkan, ngapain itu ceritakan orang lain. Coba cari terik-terik sampai aku 7 juta dia aku bisa mandi pinjang. Kalau ikut tangan panjang, boleh beriak pinjang nanti. Nah iya, malah gambaran. Iya, jak mudah-mudahan kita berniat panjang itu mengungkapkan dia untuk merangsang kita bersama. Bukan adik panjang yang harus mandat, harus merendah diri. Tapi kita semangat untuk memasuki diri kita. Karena wadah itu merupakan wadah rezeki yang udah nampak jelas. Cuman sayangnya dari ponakan-ponakan melihat gadi yang golek ya hanya baru cerita. Tapi tidak ada yang mau datang melihat mana mula ada anak yang seret gadi yang satu kali tanam bisa 2 tahun panennya. Ah tanya Pak Endekmu yang udah ngambil bibit. Nah, silakan Pak Endek gimana? Oh, setelah kami pilih. Assalamualaikum. Yang di kita akan dapat di kita udara ini. Banyak, sangat-sangat banyak. Hanya kita berkumpul. Ada itu, ada cadar gurau, ada emosi, ada yang macam-macam pokoknya lah. Tapi di samping dia, kita harus menahan diri kita masing-masing. Contoh kecil aja lah kita yang sekarang namanya itu Pak Unin kita. 3 ekor sapi dapat lebih kurang apa itu? 5 juta tadi? 24 juta lebih. 3 ekor keuntungan Pak Unin kita anggaplah 10 bulan dia. Keuntungan dia. Jadi sekarang kita bercerita lagi menatap ke arah ke depan yang paling-paling untuk kita acuan kita kemana sekarang kita itu kepengen nggak kita semuanya gitu nak berangkat aja atau mau lagi kepengen siapa nggak kepengen saya yakin dengan panjang kita itu yang omsetnya seminggu sekian puluh juta. Omsetnya sekian puluh juta. Selama itu kita cuma terbengung aja kita melihatnya. Terpaku kita. Dan kaku kita mengerjakannya. Mungkin gali kita melihat tangan panjang kita yang hitam. Itu panjang kita itu tangannya bagus. Bukan Pak Edi yang ngomong, tapi ada seorang yang ngomong. Jadi ya. Bapak pinjir gak masuk ke tim. Sampai setiap hari pinjir. Kena habis. Jelas. Kita saja omongan dari anak seorang. Pak Edi pun mantau. Cuma supaya itu dua orang sekali tahu. Hasilnya nyakit mbak. Baju panjang, baju si Anya deh. Ngajar deh. Dia lihat. Baju panjang. Baru suah dia bilang iya. Padahal yang dilawat dia si ya. Sebulan 45 juta bayangkanlah
Pak Anjang bolehnya itu, Pak Anjang itu saya mereka itu mungkin dia pernah beli pocket atau kembali Pajero itu. Iya, kita sedia, iya kita semangat. Lalu sampai dia kita berkorban jangan kita mengalami dua. Bukan bisa sih aja. Berkorban untuk Pak Jero kita. Pak Anjang waktu ya nekat. Ah dalam timun tu aku dah minyak berkorban. Timun amblok, aja hancur. Bawa timun 4 karung, 5 karung, cuma laku sekarung, laku 2 karung. Disimpan tolen, disimpan tolen gaya-gaya. Kita masing-masing kita berpikir kita cepat kita mengubah haluan. Apa? Oh, kalau tanah ada kita yang kosong, cepat kita bertanya. Cepat kita sama-sama, cepat kita menyuruh Pak Anjang kita, yang omsetnya sangat luar biasa. Tidak ada omset pegawai seperti gaya, tidak ada. Nah, ya, sebagai wawasan Pak yang diajak, kita sama-sama kita berjuang, ayo kita berjuang dan berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ede, kalau dilihat dari kehadiran yang kau cabut ya, kira-kira ada tak generasi yang ada yang buah mata nak? Itu ada yang mencengah itu induk umatnya itu nah, kemudian hampir setelah satu induk tadi ya anakannya sebatang atau tiga batang apa batang. Nah kalau cerita keladi itu banyak nah, silakan itu banyak. Saya waktu yang pertama saya cabut keladi Pak Anjang, saya sebelum cabut saya kelilingnya sampai saya di bawah itu saya lihat ada satu rumput ada kan banyak jangan ada ya. Maksudnya anakan yang regenerasinya dewa nah. Cilia cekrabuk, ada bahasa macam itu. Ada cekrabuk, ada macam itu. Banyak ke ya, pantasan habis-habis. Kenyang, pantasan gak habis-habis. Iyalah gambarannya. Keladi yang ditanam, Bek. Kalau dicabut induk om, adik yang nomor 2 itu paling sedikit 2 batang. Tapi rata-rata 3 batang sampai 7 batang. Nah adik yang ketiga, keempat, adik-adik bongkol macam itu nah, kemudian adik, coba itu dicabut yang itu 3 bulan panen nah, jadi memang malam habis ke satu takap gaya ke sini udah basah dulu nah, kemudian itu setelah panen itu panen lagi jadi dia panennya jarak itu dia bukan sekali panen itu makin kedua ya makin kacil tapi makin besar. Nah jadi tadi yang situ 1,5 kilo itu sekali 1,5 kilo 4 kg ada jarak kilo kali 4,000 dan sekian ribuan berarti 16,000 per kelompok. Nah, iyalahnya saya itu untuk rahasia kita memang betul kata pendek kalau memang ada lahan jangan dibebaskan tapi cari. Kemudian peluang tanah-tanah yang terlantar masih banyak tidak kesukaan orang nah, menggarap ini. Tapi yang beda kata dengan tanah kita tidak jadi masalah nah, kalau pun ada orangnya menumpang mentari nah, ya gambaran. Jadi setelah kita temukan betul niat Pak Anjang selalu ya Allah mudahkanlah dalam usaha saya seperti air yang mengalir. Memang alhamdulillah nah, karena itu kan kalau doloknya masih 1 hektar lebih, nah sekarang kan udah 3 hektar. Kemudian dolok masih tempat-tempat yang tinggi, pasulun yang pendekmu, yang tempat yang pas dalam ya, angkat pinggangnya dia, dan bisa ditanam dolok, ditanam dalamnya air aja bibit. Nah jadi setelah kita panen, dia bisa anakannya kita pindahkan. Nah jadi betul-betul kalau untuk ke depan itu bukan ya kan habis. Nah, cuman cari nanti untuk ke depan peluang penampungnya yang kedua. Berarti untuk 2 penampung bisa kalau saya omsetkan untuk per bulannya 60 juta. Nah, jadi omset kita nanam keladi bisa bergulir yang akan kita dapatkan per bulan 60 juta. Tapi untuk sementara itu saya mendapatkan omset ya per bulannya 45 juta. Gaji yang 4.500.000 kali 450. Jadi 1%-nya. 10%. Nah bayangkan.
kalau memang tak ngerabuk tanah yang lumpur, memang tak antrian mana itu. Nah, jadi macam nak pak tentara kita, kalau tetap kita merendah hati, insya Allah. Kita tu karena kita jadi beradik, sepupu, makanya emosi semangat kita harus memacu diri. Supaya kita tetap bisa merendah diri untuk kemajuan bersama. Dan tidak salah kalau jadi beradik kita tetap menturin kita aja sama. Pak Anjang tuh kayak lemparan tudingan makin Pak Anjang dengan TikTok tuh betul-betul salah ya Pak Anjang mengambil sikap cermat itu. Karena Pak Anjang mencoba Pak Anjang kerjakan, alhamdulillah masih banyak positifnya. Termasuk Rizal makasih, Chandra juga makasih atas Pandi. Karena gambaran-gambaran seperti itu, karena kita selalu mencari yang terbaik untuk kedepan kita. Bukan aja Pak Anjang yang bisa maju, bukan Pak Uda aja yang bisa maju, bukan Pak Ende, Pak Uda dan sebagainya. Tapi generasi muda Pak Anjang, Pak Ende, Pak Uneng, Pak Uda bisa memacu diri. Ini kita tahu. Kalau Pak Anjang ke depan untuk 25 sudah punya ide bagaimana Pak Anjang bisa ngopor pisang satu kontainer dengan ada pelabuhan di Sungai Kunyit. Dia tidak terpikir oleh anak-anak muda, tapi Pak Anjang sudah terpikir. Kemudian Pak Anjang menyiapkan untuk tanaman pisang 3 hektar sekarang. Ayo, saya bupati yuk. Nah, jadi TikTok itu Pak Anjang cukupkan. Kemudian tolong bacakan tulisan yang tadi ditulis di antam, silakan.